Oke, telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Untuk kali ini waktu udah sore, lagi benerin ampli ini, lur. Benerin speaker aktif yang mati. Kita kasih di gambar speaker aktifnya dulu. Oke, ini speaker aktif 4 kali 12 in, lur. Ini untuk video depan. Speaker bagian depan 2 kali 15 in per mono, berarti setiap mono menggunakan 2 kali 12 in, deng. Enggak 15 ya, 12 in. Ini merek apa ya, merek Balton atau apa ini? Bentar, ini saya lagi rakit ulang karena komponen dari tadinya itu udah pernah diservis, lur. Udah pernah, terus diganti mesin ini itu. Terus ini mesinnya saya berungkat semua, lur. Saya angkat semua, saya ganti baru. Ya, ada yang nggak baru, ding, tapi mesinnya saya ganti semua. Oke, di sini karena menggunakan tadinya ampli stereo, karena terlalu banyak speaker ya, lalu saya jadi bikin stereo. Biasanya saya kalau rakit itu mono untuk kelas rumahan, tapi ini ada speaker aktif yang memakai 4 speaker, jadi banyak banget. Saya menggunakan stereo. Oke, apa aja perangkatnya? Untuk drivernya menggunakan ini, driver Legend 2 kali. Baterai kebalik ini, saya balik dulu. 2 kali 150 watt, standar tanpa modifikasi, standar toko ini merek GM, GM 036, PCB 033, stereo ya, 2 kali 150. Jadinya ini 300 watt. Terus transistor saya menggunakan, sebetulnya ini bawaannya ini menggunakan jengkol, lur, tapi saya ganti menggunakan ini TIP3055 dan 2955, satu set per mononya, jadi ini 2 set. Terus pendinginnya saya pakai pendingin yang lumayan gede lah, model kayak gini. Tadinya itu kecil banget pendinginnya, lur. Sebentar saya ambil. Nah, ini tadinya orinya dari speaker aktif ini cuman segini, jadi cepet panas, lur, cepet panas. Saya nggak pakai kipas soalnya saya lebih suka menggunakan pendingin yang besar, aman. Terus untuk saya putar lagi sebentar. Untuk trafonya ini trafo pakai 24 VAC, ini trafo masih orinya dari speaker aktifnya, lur, ya. Ini tanpa strum ekstra, jadi di sini saya menggunakan trafo tambahan, trafo 1 ampere. Ini buat supply tune control. Ini tune control, tapi saya menggunakan tune mono plus subwoofer. Jadi gimana caranya tune control mono masuk di power stereo, nanti ada video sendiri ya, lur. Caranya mudah, hanya ada tambahan resistor aja. Terus ada PM, ini buat mic. Ini soketnya mic karena pemiliknya minta pakai mic juga. Terus ini aksesorisnya lagi, modul MP3 Bluetooth. Jadi harus memakai trafo sendiri. Terus ini untuk trafo yang pusat, ini buat khusus on ila ngangkat ini, lur, ngangkat powernya. Komponen power diangkat pakai trafo ini, trafo sekitar 3 ampere. Terus ini trafo 1 ampere buat angkat ini. Ada tune control, ada preamp mic, ada modul MP3 Bluetooth, terus nanti ada apa lagi ya? Pokoknya banyak. Bisa, lur, kita coba aja ya, lur. Ini udah nyala tadi. Kita tinggal coba cek sound aja. Cek sound menggunakan HP milik
anak E. Oke. Volume kita angkat. Ini bass triple volume subwoofer. Subwoofer. Ini speakernya masih menggunakan speaker ori dari pabriknya ya lur, 12 in kali 4. Speakernya model ini udah ada yang satu saya buka. Ini model full ring, 12 in model full ring. Tapi suara low subnya ya masih ada, lumayan kenal lah. Tapi lebih dominan di suara high mid. High mid lebih dominan karena dari karakter speaker vognya juga vog aktif ya kayak gini. Kita lihat intip speakernya kayak mana tuh, magnetnya lumayan lah. Lumayan horek. Oke lur, kayak gitu ya, ini belum saya tata, kabelnya masih morak-marik. Jadi nanti kalau siap masuk ke dalam box ya saya tata seringkas mungkin biar kabelnya nggak rewa-rewa. Ini baru cek sound. Lumayan horor lur. Ini tuh kelas 2 kali 150 watt pakai trafo kecil termasuk lah. Kenapa saya nggak pakai transistor jenis Toshiba atau Sanken? Karena kebetulan saya cari di daerah saya lagi pada habis stoknya. Terus saya masih ada simpanan transistor TIP 3055 dan 295 yang 5. Jadi saya tetap ya pakai ini aja. Udah lumayan. Lagian juga pakai trafo kecil. Untuk karakter di low subnya kita main di tune. Udah cukup lah buat rumahan. Oke lur, kayak gitu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komen aja. Oke.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.